Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa trik Ya, ataupun beberapa sarana dari Shelton untuk menyalakan api permusuhan di antara di antara kita sesama manusia pada umumnya ya dan sesama kaum muslimin pada khususnya. Di mana ya, kita telah membahas yaitu bahwasanya sarana yang dapat ya menyalakan api permusuhan adalah yang pertama adalah minum minuman khamar minuman khamar ya ini adalah merupakan induk ya dari segala keburukan karena khamar ya adalah minuman yang bisa memabukkan yang bisa membuat akal seseorang hilang dan juga ya, termasuk ya sarana yang bisa menyalakan api permusuhan yang kedua disebutkan oleh penulis yaitu adalah berjudi Berjudi ini juga adalah merupakan sarana yang bisa menyalakan api permusuhan di antara di antara kita sesama sesama manusia. Dan kemudian ya, sarana yang lainnya adalah al-ansab yaitu berkorban untuk untuk berhala. Ya. Berkorban untuk berhala, memberikan sesajen untuk untuk berhala. Karena Kenapa ini dimasukkan bisa menjadi sarana yang bisa menyalakan api permusuhan karena bisa saja di setiap tempat di setiap suku itu cara memberikan sesajen ya itu berbeda-beda Yang ini kalau cara kami itu harus seperti ini kalau enggak nanti bisa jadi bisa jadi kualat kalau cara kami tidak ya cara kami harus seperti ini kalau enggak kalian nanti akan akan kualat dan lain dan lain sebagainya Makanya bisa juga ya untuk berkorban untuk berhala ataupun eh, memberikan sesajen ini juga bisa menjadi sarana yang bisa mengantarkan seseorang ataupun menyalakan api api permusuhan. Dan ini semua adalah merupakan perbuatan syaitan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amalis syaitan

Minuman keras ya, berjudi, kemudian berkorban ya, untuk berhala, ataupun memberikan sesajen untuk berhala, memberikan sesajen untuk Shelton, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah merupakan perbuatan yang keji, dan itu adalah termasuk perbuatan Shelton fajatani buhu maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung dengan minuman keras dan berjudi itu setan hanyalah bermaksud ya menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, di antara kamu di antara kita kaum muslimin pada khususnya ya, dan di antara manusia yang lainnya pada pada umumnya dan apalagi tujuan dari setan ya setelah orang bermabuk-mabukan setelah orang bermain judi dan yang dilakukan oleh setan yang selanjutnya dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau orang sudah dalam kondisi mabuk ya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dan melaksanakan sholat... dan setan menghalang-halangi manusia ya dari melaksanakan dari melaksanakan sholat... maka tidakkah kamu mau berhenti ini adalah merupakan ya pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya keburukan-keburukan ya, dari minum khamar dan berjudi ya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita apakah kalian tidak mau berhenti dari perbuatan tersebut dari perbuatan minum khamar ya, dari perbuatan perjudian yang mana dua perbuatan ini itu bisa menyalakan api permusuhan di antara di antara kita kaum kaum muslimin. Kemudian sarana lainnya, ya, juga menjerat manusia adalah melalui tutur kata ataupun melalui ucapan, melalui kata-kata. Ada kalanya ucapan yang buruk dapat menimbulkan permusuhan. Ya, ini sudah pasti ketika ada ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, ucapan yang keji, ya kita lontarkan kepada orang lain, maka ini bisa menjadi permusuhan. Makanya harus kita harus lebih berhati-hati ketika kita melontarkan ya kata-kata kepada kepada orang lain. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ucapan, tentunya ya, di zaman sekarang ini, ketika kita mencaci orang lain, ketika kita menghina orang lain, ya, itu tidak langsung terlontar kata-kata melalui, melalui lisan kita, melalui mulut kita. Ini akan tapi pada masa sekarang ini. Bisa saja kita menghina orang lain, ya, walaupun kita tidak berjumpa dengan orang-orang tersebut, tidak bertemu dengan orang tersebut, akan tapi kita sudah mencaci dia, sudah menghina dia. Maka ini juga bisa menyalakan api permusuhan, ya, api kedengkian di dalam hati manusia. Ya, yang mana pada zaman sekarang ini kita bisa lihat, ya, melalui kita bisa menulis ya hanya dengan tulisan ya ini bisa menyakiti hati seseorang. Makanya ya ada eh, satu kaidah yang menyebutkan bahwasanya ya al -kitabah kal khitabah. Tulisan itu sama seperti sama seperti ucapan. Ya kalau zaman dulu mungkin dengan menggunakan eh, surat ya, diantar ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi membutuhkan membutuhkan proses ya. Tapi kalau sekarang ini sangat mudah sekali bisa melalui media-media ya, sosial. Ya. Orangnya berada di timur Indonesia ya. dan yang mencaci berada di barat Indonesia bisa langsung sampai dalam hitungan detik. Ya, mungkin dalam satu dua detik, detik sudah sampai pesan kita kepada kepada orang tersebut yang sangat yang sangat jauh ya, bisa melalui tulisan kita. Makanya orang sekarang ini ya sambil tiduran di rumah ya akan tetapi ucapan-ucapan kotornya ya ucapan uh, cacian-caciannya kepada orang lain itu tersebar di seluruh di seluruh dunia. Nauzubillah min Makanya kita harus mempergunakan memang ya media sosial kita ini ya dengan sebaik-baiknya. Jangan kita gunakan untuk untuk keburukan kita share kebaikan ya, maka akan bernilai pahala untuk untuk kita. Walaupun tidak ada yang me-like ya tidak ada yang follow akun kita misalnya, kita harus tetap senantiasa meng-share ya kebaikan-kebaikan. jangan pernah ber, berhenti aduh. Tidak ada yang me-like ya tidak ada yang menekan tombol suka sehingga kita tidak mau menge-share lagi kebaikan ya kebaikan tersebut jangan seperti itu tetap kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu ya kita share kebaikan kebaikan melalui media sosial yang kita yang kita miliki kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya karena dengan ucapan yang buruk tersebut dengan tulisan yang buruk tersebut dengan tulisan mencaci maki orang lain ya itu dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar mengucapkan perkataan yang baik, agar kita senantiasa ya, mengucapkan, mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya. Maka yang dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, ya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Berkata yang baik-baik saja. Au ya. kalau tidak bisa mengatakan yang kebaik, tidak bisa menulis yang baik, ya, maka lebih baik diam. Kita cari terlebih dahulu ilmu kita agar kita tidak mudah ya, melontarkan, melemparkan ya kata-kata yang buruk kepada kepada orang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani" Aduam mubina dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, mengucapkan perkataan yang perkataan yang baik. Karena apa? Sungguh syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, di antara di antara manusia, menimbulkan perselisihan di antara di antara manusia menimbulkan permusuhan di antara manu, manusia dengan dengan ucapan sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia jadi syaitan memang betul-betul musuh yang nyata bagi bagi manusia terutama sekali bagi kita kaum kaum muslimin syaitan adalah merupakan musuh musuh yang nyata bagi bagi kita maka Ya kalau kita di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setan adalah merupakan musuh bagi kita maka kita harus memusuhi mereka semua. Ya. Karena syaitan adalah merupakan keburukan. Ya. adalah ya jin-jin yang pembangkang, jin-jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan dengan setan. Maka dari itu jangan sekali-kali kita mengikuti Ya, apa yang dilakukan oleh oleh Shelton apa yang dilontarkan oleh oleh Shelton apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada kepada kita ya. kemudian di sini ya penulis menyebutkan ya tafsir ya dari Az Zilal ya penulis menyebutkan Az Zilal memaparkan firman Allah subhanahu wa taala dan Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ya ataupun yang benar. Satu. Ini adalah bersifat mutlak dan berlaku dalam segala hal. Jadi perkataan yang baik ini adalah bersifat mutlak dan berlaku dalam segala hal, dalam segala, dalam segala keadaan. Jadi kita harus mengucapkan perkataan yang baik, perkataan yang, perkataan yang benar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi lagi, penulis ya dari Az-Zilal ya. Ini adalah buku yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an ya, penulis eh, Syekh Wahid Abdul Salam Bali menukil ya tafsir dari buku Az-Zilal ini yang memaparkan firman Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah kepada hamba-hambaku Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ataupun perkataan yang perkataan yang benar. Sini maksudnya adalah bersifat mutlak dan berlaku dalam segala hal. Ya, jadi perkataan yang baik ini bersifat mutlak, ya, bersifat kapan saja kita di kapan saja ataupun di mana saja kita berada, ya, kapan saja ya, itu kita harus senantiasa. Ya, maksudnya. Harus rutin kita mengucapkan perkataan yang baik, bukan hanya kalau pas di masjid ya perkataannya baik, kemudian ketika e, di pasar ya perkataannya, perkataan yang kasar, bukan seperti itu. Tapi dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, ya, kita harus nantiasa mengucapkan perkataan yang baik, ya, harus nantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, mau di masjid, mau di pasar, ya mau di tempat kerja, mau di lapangan, ya. mau di mana saja kita harus senantiasa mengucapkan perkataan yang baik, ya karena ini adalah bersifat mutlak dalam setiap keadaan, dalam setiap dalam setiap kondisi, dan juga berlaku dalam segala hal. Maka itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang terbaik. Ya, jadi sudah kita pilih ya dari kata-kata yang baik, kita pilih ya perkataan itu yang terbaik. Jangan sampai kata-kata kita, ya ucapan kita ini menyakiti orang, menyakiti orang lain. Ini harus betul-betul kita, betul-betul kita jaga. Ya. Ataupun tulisan kita, ya jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, kita pilih kata-kata yang baik, yang terbaik. Jadi sudah baik, ya ini cocok enggak kata ini untuk si fulan? Kata cocok enggak ucapan ini saya lontarkan untuk untuk si fulan. Ya, ucapkan, ya lontarkan kata-kata yang kata-kata yang baik. Ucapan yang baik. Dengan demikian mereka telah membuat benteng sehingga syaitan tidak bisa merubah uh, merusak hubungan kasih sayang yang terjalin sesama sesama mereka. Ya, ketika kita senantiasa memilih ya kosakata yang baik, ya ketika menulis kita pilih kata-kata yang memang baik, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah merupakan benteng bagi bagi kita sehingga kita uh, sehingga syaitan tidak bisa menggoda ataupun tidak bisa merusak hubungan kita sesama saudara kita, sesama sesama manusia. Tapi kalau sudah ucapannya kotor, ini sangat mudah sekali bagi Shelton ya untuk merusak hubungan kita ya di antara sesama sesama manusia ya ataupun lebih khususnya sesama sesama kaum muslimin. Ini ya, tidak ya ini adalah merupakan Ya, ucapan jadi ya, ucapan tutur kata yang baik ini adalah merupakan sarana ya, yang bisa menyalakan api permusuhan di antara di antara kita ya, di antara kaum muslimin pada khususnya dan di antara sesama manusia pada pada umumnya setan ya menghasut seseorang dengan saudaranya melalui ucapannya yang buruk ya kalau sudah ucapan yang keluar adalah ucapan yang ucapan-ucapan yang buruk ya ini biasa terjadi ya ataupun biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada di pasaran ya orang-orang yang memang ilmu agamanya itu sangat sedikit ya sehingga ketika memanggil orang juga ya suka hatinya kadang dia panggil dengan nama hewan padahal temannya sendiri ya naudzubillah minzalik ya ucapan-ucapan seperti ini tidak tidak perlu ataupun tidak boleh kita lontarkan kepada kepada saudara kita ataupun kepada sesama sesama manusia. Lalu direspon dengan ucapan yang buruk pula. Ya, jadi ketika misalnya si A mengucapkan ucapan yang buruk, ya maka si B juga akan merespon dengan ucapan dengan ucapan yang buruk. Ya karena sama-sama maka akan terjadilah ya permusuhan di antara si A dan dan si B. Ya, karena orang tentunya ketika dihina ya pasti dia tidak 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 terima karena dirinya di, dihina maka dia akan kembali ya merespon dengan hinaan juga nah. makanya jangan mudah kita mengucapkan ataupun jangan mudah kita melontarkan ya perkataan yang buruk kepada kepada orang lain ya. maka sebagaimana tadi sudah kita sebutkan hadisnya Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasmud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik kalau tidak bisa berkata yang baik maka hendaklah dia diam dia tidak bisa menulis tulis, uh, tulisan yang baik ya untuk menasihati orang lain maka lebih bagus dia diam Ya, kalau dia misalnya ingin melakukan amar ya ma'ruf nahi mungkar akan tapi nanti menimbulkan ya, kemungkaran yang lainnya maka lebih bagus dia diam. Lebih bagus dia diam daripada menimbulkan kemungkaran yang mungkin yang lebih yang lebih besar lagi. Tentunya ini tidak tidak diperbolehkan. Kemudian juga di sini penulis menyebutkan ya penulis dari Al-Zilal Fitah Quran menyebutkan dalam sekejap, ya, spirit kasih sayang, ya, ataupun kekuatan dari kasih sayang, cinta dan keharmonisan pun tercemar oleh perselisihan, kekasaran dan permusuhan. Ya, kalau sudah ada satu orang saja yang menghina, satu orang yang mencaci, ya, ataupun ada satu orang yang berkata dengan uh, ucapan yang kasar. Ya, maka dalam sekejap ya kasih rasa kasih sayang tersebut itu bisa bisa hilang bisa hilang dalam waktu dalam waktu sekejap jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semoga ya kita senantiasa bisa mengeluarkan ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita ya dari ucapan ataupun dari perkataan-perkataan yang kotor Perkataan-perkataan ya, yang kasar ya kepada kepada orang lain. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Majlis. Subhanakallahumma bihamdika Ta'ala, insya ilaha insya anta astaghfiruka wa insya والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته